kalinya kita tim challenge yang kayak rame-rame gitu langsung jadi 2 grup. And excited banget. Excited, tapi kita agak bertanya-tanya juga ya, soalnya kita kan bersebelas sekarang. Yeah. Jadi apakah akan ada yang 5 atau ada 6? Kan ini berempat nih, berharapnya satu tim atau gimana? Boleh, bisa. Tapi kalaupun enggak, we'll gonna do the best ya. Yeah, still. We'll have fun. Bye. Tambah eksotik nanti kita ya. Yoi. Pulang-pulang dari sini. Let's get some tan. Ini bakal hangus sebentar lagi ini kan. Bahaya kenapa nanti coklatnya meleleh. Kenapa enggak? Eh, coklatnya meleleh. Nanti coklatnya meleleh. Sakta ya. Serem. Pertama kalinya. Satu tim dan siapa? Kalau gue tetap mengharapkan Nadia jadi tim. Nadia gak mau. Kok bisa Nadia? Trauma. Dalam bahaya. 30 detik lagi. Makanan. 30 detik makanan masih kosong. Santai. Satu orang. Yang pengen satu tim. Laude. Siapa? Laude lah. Lama-lama di sini. Saya Rian. 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 Kamu gak nyebut nama saya soalnya. Oke. Gua akan bekerja seorang. Oke. Oke. Tiga tim hari ini. Jasin pasti setia kepada. Siapa yang setuju cepat jadi kapten? Tuh siapa tuh? Jangan enggak nih. Jangan kita. Enggak bisa. Bagi one team lebih. Oke lah, jadi lah. Boleh lah. Dia jago potong-potong. Makanya dia first yang sukses di bootcamp. Satu perjuangan yang susah hari ini. Di tengah panas. Soalnya panas banget. Bersama tim lagi kan? Doain ya. Doain kita bisa lolos challenge. Semoga lancar semua bisa. Ready. Bisa. Maaf ini dari mana mas kalau boleh tahu? Kebetulan saya peran pengganti Aldebaran. Oh. Aldebaran hari ini lagi berhalangan, nah saya ditugaskan untuk menjadi tamu di market. Ini Aldebaran KW, tapi nggak apa-apa. Ya, thank you ya. Jangan apa tuh mau promoin market. Menurut kamu yang mana yang paling enak? Ayam udah harus paling enak dong. Semua ayamnya, tapi saling mendukung. Ayamnya pakai sausnya enak buat. Kalau ayam tanpa mashed potato nggak lengkap, nggak seru. Tanpa saus juga nggak enak. Jadi bener. Semuanya harus enak, harus semuanya balance. Nggak boleh cuma satu yang paling enak. As a team, we work together as a team. As a team, everything need to be good. Sekarang udah siap-siap untuk food testing di sebelah sana dengan juri. Ini adalah proses kita untuk clean up benchnya tim masing-masing biar bersih. Jadi apa yang kalian lihat di TV itu prosesnya seperti ini. Enggak langsung sulap rapi, enggak. Tapi kita ada proses seperti ini, clean up bench dan persiapan untuk food testing. Oke? Jadi gini, hari ini kami sebagai underdog bisa bekerja dengan baik satu dan lainnya. Meskipun kelihatan riwe ataupun bagaimana, kami yakin semua komponen makanan kami itu on point. Kalau misalnya ini nggak enak ya salah lidah mereka. Tolong itu dikat ya, tolong. Bedanya sama yang mana? Hah? Sama makanan yang mana? Semua harus pede. Enak semua, saus. Especially ini ya, saya buat. yang benar di sana ya, ini udah ini ya. Saya buat. Ini yang ini tester. Biskuitnya enak banget. Semoga suka semua. Amin. Bisa. Tim biru. Yes. Walaupun pakai baju pink. Tim biru. Tarik guys. Semangat. Biru. Ah yeah.
gak usah asumsi macam-macam, it's okay guys, terserah ayo udah. Jadi lagi food testing tim kalian? Iya, deg-degan gak? Deg-degan banget loh. Optimis gak? Harus optimis. Chef Juna sudah mulai senyum-senyum tidak jelas. Makanan tuh ada telinganya. Nyanyi dua lagu. Bro. Nih, udah suruh gue dari Chef Juna suruh nyanyi dua lagu. Mundur deh, gue ke bawah dah. Kalian ekspresinya flat kayak amplas sama. Syuting sama Ikatan Cinta nih, MasterChef sama Ikatan Cinta. Keren banget kerjasamanya ya. Saling kompak sama cast-nya, sama kru-nya. Dan nih kreatif gue juga nih keren banget men. Ngarahinnya jago lah dia. Dia ngarahin terus keterjemahin sama FD. Setelah itu kita kasih pengertian ke teman-teman kondisinya sama situasinya seperti apa. Akhirnya berjalan baik, lihat aja tuh keren. Ya, semoga Aldebaran dan Andin atau memberi kami masakan yang suka, yang paling suka dan nikmatinya. Yeah, karena itu bisa dipastikan. Semoga ya. Itu harapan yang besar. Semoga kita bisa memenangkan. Kita sudah masak yang terbaik dan pastinya enak. Karena ada Bang Jago. Ini yang direkam deh, aku lagi susah nafas. Tenang. Gue endes segera. Cuman selisih satu poin. Kalau menang kita akan jajah ya. Kita angkat tegur. Langsung aja saya yang kasih bunganya ya. 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 Ya.
gimana perasaannya guys? Kurang sih siapa tuh namanya? Sekali lagi kayak gue omongin, kami berenam ini underdog di sini. Gila, men. Bener-bener underdog. Bener-bener gak ada yang nyangka. Saya bener dijamin, yang di rumah pasti ngebetnya 5 orang itu yang menang. Tapi ternyata kami. Ya, it's okay. Yeah, Rizky tuh gak pernah salah ketok pintu. Mungkin sekarang kita bisa main dan gila banget ya guys. And I'm so proud of Wina, Brian, Olivia, Jenny, and Ada udah and especially Adi. We did it. This is a teamwork and we did it. We did it. First. Gila, dari feeling dari underdog tapi pelan-pelan kita bisa naik. Kita awalnya bisa ada strateginya nggak sih untuk yang ngalahin? Strategi the most important thing is communication sama put the ego aside. Dan hari ini kami berhasil menjalankan keduanya. Gak ada ego, komunikasi lancar. Kita mendengarkan semua kata ketua, apa nasihat ketua, advice buat masakan kita dan dinilai satu-satu, saling nyoba, saling bantu terutama. Yes. Dan kopinya dibuat Olive. Olive. Buttermilk biscuit buat saya. Kita dibuat dengan Brian. The sauce dibuat dengan Tayani. Dan biscuit dibuat oleh Wina. Dan semua dikasih coba sama Kak Febs. Our leader. Abang Jago yang dulu mantan champnya orang Itali, orang Prancis. Waduh! Itu papi. Kita di mana? Bunganya mana? Satu kesilapan yang sangat besar. Oh iya. Kesilapan itu apa sih? Kesalahan yang besar melepaskan Bang Jago. Abang Jago. Kalau Abang Jago nih ada punya rasa simpati yang kuat kan? Aduh. Terima kasih Abang Jago. Terima kasih Abang Jago. Terima kasih Abang Jago. Sekarang meninggalkan orang-orang yang ditinggalkan. Yeah. Keren. Biro. Kita bangga dengan kapten kita, walaupun kita kalah. Kita kalah dengan bangga. Kita kalah cuma selera saja. Iya. Tapi siap besok. Ayo dong. Ya udah lah kalau ada emang tiap orang bangga. Maaf ya saya masuk. Minta maaf. Bukan dunia. No. Maafkan Bang Jago ya. Untuk memusnahkan kalian. Selamat ya. Satu lawan dua. Harusnya itu juga bisa lihat gitu. Tentu aku. Pak kali ini kita fashion test lagi. Nah dia paling tegang ya. Tiga kali ya. Cuma kalian gak usah mikirin hari ini, istirahat. Besok baru kita jibaku lagi gitu. Ya. It's okay. Semua udah ngelakuin yang terbaik. Toh juga hasil voting yang menentukan. It's a fair game. Gak usah ada beban macam-macam. Ya udah, besok kita jibaku. Itu yang penting. Ya kan? Udah ya. Oke, peserta out frame juga ke sana aja. Oke.
Prim. Oke. Cut. Thank you guys. Silakan tunggu nanti tayangnya. Jangan lupa MasterChef Indonesia season 8 oke. Jangan kapok ya. Mas Ayas di sana di sini Alif. Mas Alif. Nah, sembarangan lu. Lu parah lu kadang-kadang nih kreatif gue nih. Thank you. Akhirnya kita offset di luar lagi nih. Kayak crawling aja masih panjang kali. Ini belum ada setengah episode, setengah dari jumlah episodenya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.